Jadi, kalau kamu memang nggak suka kopi, tetap kesarkan untuk minum teh. Atau juga sebaliknya. Yang jelas itu harus dikonsumsi. Minimal-minimalnya ya, minimal sedikitnya itu 3 gelas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grant yang selalu membahas tentang informasi-informasi kesehatan, baik yang fakta maupun yang mitos. Oke, kali ini Dr. Grant akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, jadi ada emak-emak yang bertanya, "Dok, saya itu sudah diet, saya sudah minum obat, tapi kenapa kok kolesterol saya tetap tinggi?" Oke, sekarang permasalahan kolesterol ini, kamu percuma mau minum obat ataupun diet ya, karena yang perlu kamu ketahui 75% kolesterol itu diproduksi oleh tubuh kita, 25% nya baru dari makanan. Jadi makanan itu bisa menaikkan kolesterol tetapi tidak signifikan. Jadi percuma ya kalau kita mau diet makanan kolesterol, karena ya kolesterol ini dibutuhkan tubuh ya. Beberapa fungsi kolesterol adalah untuk membentuk produksi hormon. Salah satunya adalah hormon seks, ada juga hormon kortisol, ada hormon aldosteron. Dia juga untuk metabolisme lemak dan juga mengabsorpsi atau mengambil vitamin D. Jadi kolesterol ini sangat penting, maka itulah tubuh bisa memproduksi kolesterol sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan, kolesterol ini ada dua. Ada HDL ini sebenarnya bukan kolesterol ya, tetapi adalah kendaraan. HDL ini adalah kendaraan dari mana kolesterol yang ada di dalam sel tubuh kita masuk ke dalam liver. Itu fungsinya HDL. Ada juga yang bilang LDL atau kolesterol jahat. Fungsinya ialah mentransport dari liver atau hati ke dalam sel. Sehingga orang bilang, oh itu sel kolesterol jahat karena bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit. Nah, kembali lagi ya, itu adalah sistem transportnya, bukan kolesterolnya ya. Nah, kalau kita melihat ke dari 75% produksinya oleh liver, maka yang perlu ditingkatkan justru adalah hepatoprotektifnya. Kita harus menjaga liver agar liver ini tidak melakukan produksi yang berlebihan, atau misalnya livernya ini juga jadi lemah sehingga produksinya itu tidak terkontrol, atau misalnya tidak kontrol bisa juga karena dari transportasinya semakin meningkat, jadi LDL-nya naik, HDL-nya turun. Itu karena permasalahan dari liver ya, bukan dari makanan. Salah satu konsumsi yang bisa memperbaiki fungsi dari liver yang sering ditegen bahas itu ya adalah kopi. Lagi-lagi kopi, karena negara kita salah satu produsen kopi. Kamu mau kopi Arabica, mau kopi Robusta, silahkan. Karena beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa kopi ini bisa memperbaiki fungsi sel hati. Jika hati kita sehat, maka produksi kolesterol kita pun juga tidak berlebihan. Produksi kolesterol kita sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan semakin banyak seperti itu. Nah, salah satunya juga yang bisa bikin liver baik
yang sering juga nenek-nenek kakek kita lakukan adalah minum teh. Itulah mungkin bisa kita ketahui bahwa orang Jepang ya, banyak orang-orang tuanya itu yang sudah sepuh, yang sudah 100 tahun lebih banyak daripada negara lain. Karena memang ada tradisi minum teh. Kopi dan teh ini merupakan salah satu hepatoprotektif terbaik yang Indonesia milikin. Jadi, kalau kamu memang gak suka kopi, tetap sarankan untuk minum teh. Atau juga sebaliknya, yang jelas itu harus dikonsumsi. Minimalnya ya, minimal sedikitnya itu 3 gelas. Karena kalau di bawah 3 gelas, maka tidak memiliki efek yang berarti. Dan maksimalnya adalah 5 gelas. Oke, cukup sekian dulu. Yang penting Dr. Gan sudah menjelaskan beberapa informasi-informasi penting yang bisa bikin kamu pintar. Kalau kamu merasa informasinya ini masih kurang jelas, kamu bisa manggil dokter atau kamu bisa konsultasi secara langsung di Memet Home Care yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store. Di sana banyak dokter-dokter yang bisa kamu panggil ke rumah. Dan kalau kamu nggak suka dengan video ini, mau subscribe, unsubscribe, dislike, atau pasak karepmu, keluarkan hinaan terbaik yang kamu punya, silahkan, aku nggak ngurus. Yang penting aku selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.